Dan dia kata Allah uji lagi. Bulan Mac saya masuk Islam, bulan April Allah uji. Saya kena tipu. Penipuan dalam jumlah yang besar. Saya hanyalah middleman. Middle woman lah, ya. Yeah? Orang tengah. Yang menyebabkan bila orang utama ni yang tipu, jadi nampak macam saya juga menipu. Saya hilang kawan, hilang reputasi, hilang nama, hilang duit. Duit nak kena bayar balik. Saya baru Islam bulan lepas. Saya diuji bulan April. Sampai saya fikir saya dah hilang semua. Saya dah hilang suami. Saya dah hilang anak. Saya dah hilang nama baik saya. Saya dah hilang duit. Saya dah hilang kawan. Saya dah hilang semua. Tapi saat itu hati saya mengatakan, saya ada Allah. Allah bagi hilang semua untuk saya rasa betapa nikmatnya. Saya ada Allah. Tak apalah. Orang tak suka ke, orang marah ke, apa benda ke, tak apalah. Saya dah melalui macam ni sekali hidup ni. Betapa besarnya nikmat Islam, nikmat iman. Asalkan saya mati dalam Islam. Cukup. Yang lain tak apa. Dan saya selalu menghiburkan hati saya, dihiburkan oleh Allah dengan keyakinan terhadap ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ini dia baru Islam tuan-puan, banding dengan kita. Contoh dia kata surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu innalladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan kemudian dia istiqamah, Allah turunkan kepadanya malaikat-malaikat dan mengatakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, dan berita gembira untukmu adalah syurga yang dijanjikan Allah. Sampai kepada ayat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kamilah penolong kamu, pelindung kamu dalam hidup kamu di dunia dan hidupmu di akhirat. Sampai kepada ayat, nuzulam min ghafurir rahim. Saya tersentak pada ayat itu. Kenapa? Apa maksud nuzulam min ghafurir rahim? Penghormatan. Sebagai penghormatan daripada Tuhanmu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Penghormatan. Saya tersentak. Sebab Allah sebut dalam ayat tu, Allah bagi syurga, Allah bagi pelindungan sebagai satu penghormatan daripada Allah untuk hambanya. Saya tersentak. Sebab saya rasa saya tidak berhak dihormati pun. Tetapi Allah memberikan penghormatan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia istiqamah. Maka semakin teguh iman saya. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Dia meneguhkan iman dengan jalan baca Quran, memahami Quran, ya. Nak bandingkan dengan kita. Walaupun mungkin sebahagian daripada tuan-tuan hebat-hebat orang dia. Amalan ya Allah, dah 15 tahun Ustazah, acik tak pernah tertinggal Qiyamul Lail. Masya Allah hebat. Ya, dah 25 tahun Ustazah, acik tak pernah sehari pun tertinggal sedekah. Masya Allah hebat. Ustazah tak nafi, kok ada yang hebat sampai tahap tu. Tapi untuk Ustazah tuan-puan, kalau kita dah buat amalan, lupakan saja. Amalan baik tu lupakan saja. Sebab apa? Ustazah selalu yakin dan percaya amalan-amalan yang kita buat itu banyak nilai rosak dia. Banyak kerosakan dia, banyak kelemahan dia. Belum tentu ikhlas lagi benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik jadi ahlu taubah, jadi orang yang sentiasa nak kembali kepada Allah, yang tak nampak pun kebaikan kat diri dia, sampai nak ingat-ingat, sampai rasa diri berjasa dan sebagainya. Yang kita nampak ke depan, nak baiki lagi, nak baiki lagi, nak baiki lagi. Sebab bila kita bandingkan hanya dengan satu kisah yang Ustazah bawa datang tadi, Ustazah rasa
ketelusan iman yang beliau miliki itu tinggi. Sebab sudah terbukti juga dengan macam-macam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut Allah menyebut ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk syurga? Ya, ahasibanas. Apakah kalian menyangka kalian akan dibiarkan untuk berkata kami beriman, kami beriman, sedangkan kalian belum diuji lagi oleh Allah. Dah diuji baru tahu. Ada iman ke tak ada iman? Teguh ke tak teguh? Taat ke tak taat? Yakin ke tak yakin? Dan semua yang kita sebut ini, sahabat-sahabat sekalian, inilah yang membawa langkah kita insya-Allah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke syurga, kata kunci yang ada dekat tajuk ni juga adalah hijrah. Betul kan? Puan-puan. Puan-puan. Okey, hijrah. Ustazah bawa satu ayat daripada Al-Quranul Karim tentang hijrah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ. Sesungguhnya orang-orang yang, apa yang pertama? Beriman. Iman ni mesti, tuan-puan, iman ni penting, wajib. Tadi kita dah cakap dah, panjang lebar dah. Kalau tak bergerak apa benda pun, dunia akhirat tak ada bergerak, tak ada maju, tak ada baik. Kenapa? Syarat dia iman. Jadi disebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah di jalan Allah. Beriman, lepas tu berhijrah. Maknanya, dalam konteks kita, boleh buat perubahan. Dalam konteks zaman Nabi dulu, ialah hijrah. Daripada Mekah ke Madinah. Ya, meninggalkan tempat yang dilihat. Ya, tidak membantu pada ketika itu untuk mereka melaksanakan Islam. So mereka pindah. Tapi dalam konteks kita sekarang, sahabat-sahabat sekalian, apa dia? Perubahan yang boleh kita buat untuk jadi lebih baik. Jadi orang yang beriman dan orang yang sedia berhijrah, berubah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam konteks kita, tak adalah nak ambil berjuang berjihad macam dekat Gaza ke, kat Palestin ke. Sebab tu dah hebat sangat dah tu, besar sangat. Kita ambil benda mujahadah. Berjuang mujahadah nafsu. Ya? Nak berjuang dengan sikap. Betul tak tuan-puan? Sikap yang paling besar sekali kita kena berubah adalah sikap malas. Paling kena berubah perangai malas. Ya Allah. Siapa dapat penyakit malas ni memang tak maju lah tuan-puan. Malas ni, kita nampak malas ni macam anggota malas kan. Sebenarnya malas ni bukan anggota yang malas. Anggota tu hanyalah simptom kepada sifat malas yang sebenar. Malas ni kat mana? Malas otak. Malas berfikir. Malas merenung. Malas mengkaji. Malas merasa. Nampaklah kat luar tu, tidur baring. Nengok apa? Nengok medsos ni. Ha, tergelak-gelak seseorang. Tak ada apa benda dapat. Ya? Subhanallah tuan-puan sekalian. Benda yang kita kena berjuang keluar daripada kepompong ataupun penjara, namanya apa dia? Malas. Malas. Siapa dapat penyakit malas, habislah. Sebab tu Nabi suruh doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
وأعوذ بك من العجز والكسل. Pemalas. Ambillah. Nak datang kuliah, raja ke malas nak datang tadi? Nak kena raja tak datang kuliah? Kalau ikutkan malas kan, alah tak apalah. Sekarang bagi link, bagi link, bagi link. Nak ambil link ni terus. Belum tentu tengok juga dari bagi link nanti. Malas pula nak ambil handphone. Malas pula nak buka. Benda kena rajin. Semua benda kena rajin. Tuan-puan, nak solat sunat, perlu malas, perlu rajin tak? Perlu rajin. Berapa banyak sifat lemah dan malas? Lemah. Lemah keinginan. Lemah harapan kepada Allah. Sebab tu tak bersungguh-sungguh solat sunat. Yalah, malahlah. Solat duha. Kejap lagi lah, pukul 9 dah ni. Kejap lagi lah, pukul 10. Kejap lagi lah, pukul 12. Tak payahlah duha dah. Matahari dah tegak dah tu. Sebab apa? Malas. Padahal tak ada kerja. 2 rakaat duha Allah berminit pun. 4 rakaat duha berminit. Apa yang menyebabkan kita tak boleh buat? Bukan ada orang halang tuan-puan. Saya tak boleh solat duha. Kenapa? Tadi ada sepasukan. Sepasukan jiran saya telah menegah saya. Mana ada? Itu namanya halusinasi namanya tu. Tak ada siapa menegah. Tak ada siapa marah. Tak boleh ustazah, nanti mak saya marah. Tak ada mak marah main duha. Habis tu yang menghalang tak buat apa dia? Dalam diri kita sendiri. Perjuangannya terlalu lemah. Perjuangannya terlalu lemah. Tak bangun qiyam malam tadi. Siapa yang tak bagi? Ada orang tak bagi ke kita bangun qiyam malam tadi? Ya ustazah, saya nak bangun. Dia tak bagi. Ya, dia pegang tongkat macam. Siapa dia? Halusinasi dia tu. Tak ada orang tak bagi tuan-puan. Tapi kenapa puluhan tahun masih tidak berjaya menjadi ahlul qiyam? Kerana perjuangan dalam diri kita sendiri terlalu lemah. Jangan sebut nak cakap berjuang di jalan Allah dalam bentuk mengangkat senjata yang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang lain tu, tak adalah. Yang dalam rumah sendiri pun, dalam diri sendiri pun tak mampu nak lawan tuan-puan. Masya Allah, lemahnya kita.